seperti itu. Putra Buya Ar-Razi meninggal ditembak pistol anggota Polri. Putra ulama kondang Ustaz Ar-Razi Hashim atau Buya Ar-Razi HSW yang berusia 3 tahun meninggal dunia usai ditembak dengan senjata api oleh kakaknya sendiri, H, yang berusia 5 tahun. Senjata api itu merupakan pistol dinas milik seorang anggota Polri berinisial M yang bertugas melakukan pengawalan Buya Ar-Razi. Peristiwa itu terjadi saat Buya Ar-Razi berkunjung ke rumah keluarga sang istri di Desa Palang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Saat itu anggota Polri MB yang bertugas mengawal Buya tengah melakukan sholat zuhur. Tiba-tiba di tengah sholat terdengar suara tembakan. Tak disangka rupanya senapan milik M itu sedang dimainkan oleh putra Buya hingga penembakan peluru yang mengenai bagian dagu adiknya. Padahal senpi itu kata Ganata telah disimpan M di tempat yang aman di dalam tasnya, namun ternyata pistol itu berhasil dijangkau oleh anak Buya. Usai kejadian tersebut, kata Ganata, keluarga Buya mengaku ikhlas dan menganggap peristiwa ini sebagai musibah. Kasus pun tak dilanjutkan secara hukum. Sedangkan M sendiri, kata Ganata, akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau saker yang bersangkutan, yakni Mabes Polri. Anggota dari Mabes, kalau tindak lanjut selanjutnya kami belum tahu karena sakernya langsung mengambil. Mungkin bisa mengkonfirmasi sama satkernya dari Mabes, pungkas dia. Putra Buya Ar-Razi meninggal ditembak pistol anggota Polri. Putra ulama kondang Ustaz Ar-Razi Hashim atau Buya Ar-Razi HSW yang berusia 3 tahun meninggal dunia usai ditembak dengan senjata api oleh kakaknya sendiri, H, yang berusia 5 tahun. Senjata api itu merupakan pistol dinas milik seorang anggota Polri berinisial M yang bertugas melakukan pengawalan.